Akilah. Kenapa lagi? Aku menang. Motor bebek bisa mengalahkan motor puluhan juta rupiah. Aku menang. Halo? Mas, di mana, Mas? Aduh, lama banget sih. Katanya udah jalan dari tadi. Iya, Mas. Udah sebentar lagi sampai kok. Buruan dong. Kita bisa nggak syuting nih, cuma gara-gara nungguin motor doang. Iya, Mas. Saya pasti ngebut kok. Dikit lagi sampai, ya? Elah, pakai cara mogok segala lagi. Mul! Wah, kemana aja? Udah hari apa ini? Hah? Masih hari yang sama kayak tadi? Mul, motornya mogok, bensinnya habis. Terus? Kita dorong aja, ya? Jangan, kita nyari pom bensin aja. Nggak usah, ntar lu hilang lagi. Udah mendingan kita dorong aja. Lokasinya udah dikit lagi sampai. Berarti aku dan kamu nuntun motor ini bareng. Cie, cie. Ya. Permisi. Cari siapa ya, Mbak? Mau tanya, ini rumahnya Mas Mulyadi, driver OKJack, bukan? Iya. Mbak ada perlu apa? Ini saya mau kasih ini buat Mas Mulyadi. Ini penipuan ya, Mbak? Iya kan? Terus Mbak itu mau bilang kalau suami saya menang undian. Suami saya dapat hadiah. Terus saya harus senang. Senang banget. Maaf ya, Mbak. Saya tuh udah gak percaya kayak gitu-gituan. Bukan, Mbak. Saya ini tadi pagi penumpangnya Mas Mulyadi. Ini bentuk terima kasih saya kepada Mas Mulyadi. Permisi. Aduh. Halo, Mi. Papi selingkuh lagi ya? Tadi itu ada perempuan datang ke rumah kasihin bunga. Katanya penumpang papi yang tadi pagi. Jawab dong, Pi. Kan papi udah janji sama mami kalau papi gak akan ambil penumpang perempuan lagi. Jawab, Pi. Kok malah diem aja sih? Papi capek, haus. Mami itu butuh penjelasan papi. Pulang sekarang gak? Kalau enggak, mami yang pulang. Ke Solo. Apa, Mul? Capek, lemes, badanku kesel. Yalah, dikit lagi, Mul, kita tinggal belok kiri nih, sini nih. Yuk, semangat! Semangat, Mul! Ayo, Mul! Udah, gak mau aku. Kamu aja yang bawa. Tuh kan, nelfon nih. Aduh. Halo, ya? Halo, Mas. Jadi dateng gak sih? Kalau masih lama, kita cancel aja deh. Cari rentalan tempat lain aja. Enggak. Jadi kok, jadi. Ini sebentar lagi sampai. Iya, sebentar lagi. Cuma masalahnya ini lagi kena tilang. Siap, 86. Prit. Tuh, Mas, saya 86, lagi kena 87. Polisi. Ah, banyak alasan. Gua tunggu 5 menit lagi ya. Iya, Mas. Baik, Mas. Ayo, Mul, 5 menit lagi tunggu. Ya udah, lu bawa ini. Ayo. Kok gak dinaikin?
Ini namanya senasib sepenanggungan. Cie cie. So sweet. Eh bang, motornya mana? Belum juga datang. Ini juga aneh lagi nungguin. Bentar ya, aneh telepon dulu. Iya deh. Mana sih ini orang? Bang. Ah, kemana aja? Dari tadi juga ditungguin nih. Maaf bang, tadi ada sempet nemu masalah dikit ya. Kita kan ditilang. Terus udah gitu, bensinnya habis. Jadi mau gak mau kita dorong bang kesini ya bang. Bensinnya habis? Iya. Gimana mau dipakai syuting kalau bensinnya habis? Iya bang, mohon maaf bang. Soalnya saya tadi saking buru-buru lupa ngecek bensinnya. Gini aja deh bang, kalau misalnya masih ada waktu, saya sama teman saya keluar cari bensin literan, ya. Ah, udah gak keburu dah. Udah ya, lu ntar ngomong langsung aja ya sama Astrada gue ya. Gue gak ikut campur pokoknya. Eh, pusing gue, ngurusin pada. Pak, jangan marah-marah. Gak baik buat kesehatanmu. Cang, sini Cang. Ngomong langsung deh. Nih, orang rentalnya nih. Loh, ternyata diantar pakai ojek. Saya suka juga tuh. Lumayan. Gak capek kalau keluar buat belian. Nanti kalau butuh apa-apa bilang saya aja. Siapa tahu kita masuk TV. Bang, ini mohon maaf nih motornya emang udah ada. Cuma bensinnya habis. Gimana tuh? Ya, gak apa-apa. Emang lo gak dibilangin? Kalau motor ini cuma dipajang doang, gak pakai jalan. Tadi ada yang bilang... Mulai tadi yang marah-marah di sini, yang marah-marah tadi di sini nih mana nih? Yang marah-marah. Ini mana? Jadi bapak ini yang punya motor sport kemarin itu ya, Pak? Mas Seno sama Mas Mulya lagi keluar. Katanya lagi nganter motornya ke lokasi syuting ya, kalau nggak salah. Oh, udah diantar ya? Ya udah, kalau gitu besok lagi saya kesini ya. Iya, Pak. Pak, bentar, Pak. Itu Mas Seno sama Mas Mulya. Mas Seno! Mas Mulya! Pak Rudi, ngapain kesini, Pak? Kan motornya udah kita anterin. Iya. Saya kesini cuma mau nganter ini. Ini sebagai tanda terima kasih saya. Makasih, Pak. Jadi enak. Saya yang berterima kasih. Maaf sudah ngerepotin, ya? Iya, sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih. Tapi selama saya titip motor di sini, baik-baik saja, kan? Motornya sempat... Aman semua, Pak. Aman. Ya udah, kalau begitu, saya permisi dulu. Iya. Mari. Mari, Pak. Makasih, Pak Rudi. Baik banget tuh orang. Hei, kamu titip motor di rumahku 3 hari. Tadi aku ikutan nuntun sampai sini. Terus ganti rugi aku dimarahin istriku. Buat Mulyadi. Wah, banyak banget. Makasih ya, Seno yang ganteng. Tapi gantengnya gak sampai ke gantenganku. Mas Seno, lagi bagi-bagi angpau ya? Kasih, Dek. Adi kebagian dong, buat uang denger. Kalau Adi minta, ntar ada uangnya habis dong. Udah gini aja, Dek. Ntar biar gue traktir di kantin aja, ya? Beneran? Iya. Adi ajak orang sekantor dulu ya? Adek, nyesel gue. Aku gak ikut ikutan loh.